kita bertemu dulu sama orang tua lah gitu. Tapi calonnya lagi di dalam mobil, Bang Ujang. Dalam mobil. Karena ini namanya calon pengantin, jadi kita pingit dulu, dipingit dulu. AC-nya itu 20 tuh. Biar beku di dalam. Keluar dong. Kayak mumi. Bang Ujang, ngomong-ngomong ketemunya di mana sih? Cewek mana itu? Jangan. Berita heboh, Ucok Baba akan pergi ke Lampung. Warga sekitar antusias beramai-ramai ingin menyaksikan keberangkatan Ucok Baba beserta tim. Tapi sebelumnya saya dari tim Lukas TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa salam sehat selalu untuk teman-teman ataupun sobat Lingkas TV dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda mendapatkan keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada komunikasi antara tim Ucok Baba dengan tim Lingkas TV akan mengantar tim Ucok Baba ke ujung penyeberangan Pelabuhan Merak, yang rencananya Ucok Baba dan tim akan menyeberang dari Merak ke Bakauheni dengan menggunakan kapal feri menuju Lampung. Oke, mari kita saksikan wawancara eksklusif antara Pak Melangkon dari tim Lugas TV dengan tim Ucok Baba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Ya. Tim Lugas TV mengawal rekan Ucok Baba dari Jakarta mampir ke kantor Lugas TV dan sekarang di Pelabuhan Merak mau melanjutkan ke Lampung. Bang Ucok, ya. Dalam rangka apa sih Bang? Ini Taminya udah nangis-nangis kepengen nikah. Taminya? Iya. Jadi makanya kita sebagai ganti orang tuanya di Jakarta, kita bawa dulu lah ke Lampung biar dikenali sama keluarganya, siapa tahu cocok apa enggak gitu. Oh gitu. Ibaratnya kita beli ayam, ini perempuan apa laki gitu. Bang Tami, emang udah siap bener? Ya insya Allah lah, doanya aja lah ya. Doanya aja, mudah-mudahan menyetujui, merestui lah kita hubungan kita ini gitu. Makanya kita bertemu dulu sama orang tua lah gitu. Tapi calonnya lagi di dalam mobil, Bang Ujang. Dalam mobil. Karena ini namanya calon pengantin, jadi kita pingit dulu. Dipingit dulu. AC-nya itu 20 tuh. Biar beku di dalam. Begitu dia keluar udah kayak mumi. Cewek mana itu? Jangan tanya saya, ya ini yang pacaran. Kalau gua mau di suatu tempat lagi rame-rame lah, tempat-tempat nongkrong-nongkrong gitu, ketemu lo sama dia. Saya lagi mobil, belajar mobil saya kan gitu kan, ketemu deh cewek, kita kenalan gitu. Oke, mudah-mudahan ke pelaminan Pak Melangkon doain. Kalau sudah ke pelaminan, kira-kira mau berapa anak ya? Apa yang diberi Tuhan, apa yang diberi Allah, nanti kita terima apa yang diberi dari atas kita, rezekinya. Oke. Terus Bang Ucok, ini Pak Melangkon paling dengan tim hanya bisa kawal antar sampai dermaga 5 nih. Iya. Itu aja udah syukur kita, Pak. Terima kasih banyak sekali buat Pak Melangkon ya. Iya. Semoga Pak Melangkon semakin sukses. Amin. Semakin amin. Jaya. Mudah-mudahan panjang umur ya, Kak. Bang Ucok juga begitu. Amin. Panjang umur aja, jangan panjang jodoh ya. Jangan ditambahin jodoh. Iya, kalau jodoh cukup 5. Jangan mau satu-satu aja. Oh, satu, iya. Ini buat rekan-rekan orang Merak nih. Ya. Silakan pesannya mungkin, ya, Bang Ucok. Jadi buat warga Merak ya, jangan lupa tonton terus Lugas TV yang ada di kota Anda. Dan tonton juga Ucok Babo Official. Nah, ada saya, ada Bang Ucok, ada Bang Al. Dan calon saya. Sekian dulu sahabat Lugas TV. Bye-bye. Itulah si wawancara antara tim Lugas TV dengan Ucok Baba. Baiklah, sahabat Lugas TV semuanya, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, atau pencet loncengnya agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru dan jangan sampai tertinggal. Demikianlah.
Saya ucapkan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.